Saudara, usai pengumuman bakal calon wakil presiden yang akan menemani Prabowo Subianto, yaitu Gibran Rakabuming Raka oleh Koalisi Indonesia Maju, hari ini Partai Gerindra menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas. Rapimnas yang digelar di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, agendanya akan membahas mengenai pemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, berharap dalam Rapimnas bakal cawapres Prabowo Subianto, yakni Gibran Rakabuming Raka, diharapkan bisa hadir dalam Rapimnas. Rahayu menyebut undangan telah disampaikan kepada Gibran. Harapannya sedemikian, saya rasa karena tadi malam sudah ada pembahasan antara pimpinan Koalisi Indonesia Maju, terutama kami dari kalangan anak mudanya sangat menanti untuk apakah itu akan terus disampaikan pada keputusan hari ini sesuai dengan harapan kami. Dan mudah-mudahan kita juga bisa berjumpa langsung dengan calon wakil presiden kami. Berarti ada rencana menghadirkan Gibran langsung diperkenalkan? Itu harapan kami, tapi apakah itu direncanakan atau tidak, kita akan lihat. Tapi undangannya ada, Mbak? Gibran ya? Saya yakin undangan ada, tetapi kembali lagi, apakah hadir atau tidak, kita tunggu.